Harta hanya akan bermanfaat apabila berada di tangan orang yang layak dan soleh. Inilah kisah dialog Nabi dengan Amru bin Al-As. Assalamualaikum. Kami tidak pernah jemu untuk menyampaikan ilmu. Sumbangan anda sangat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak manusia mengatakan harta adalah punca kejahatan. Benarkah demikian? Mari kita lihat bagaimana Nabi memandang harta. Amru Al-As menceritakan, aku dipanggil menghadap Nabi dan diperintahkan kepadaku untuk membawa baju perang dan pedangku. Aku pun melakukannya. Semasa aku menghadap, baginda sedang mengambil wuduk. Kemudian Nabi memandang dari atas ke bawah dan mengangguk-angguk kepala. Nabi pun bersabda, ya Amru, inni uridu an ab'athaka ala jaish fayuranimuka Allah wa yusallimuka wa arghabu laka raghbatan salihatan minal mal. Wahai Amru, aku ingin mengangkatmu memimpin tentera. Nanti kamu akan dapat harta ghanimah dan Allah akan menyelamatkan kamu. Aku sangat suka kalau kamu mendapat harta yang baik itu. Lalu Amru berkata kepada Rasulullah, inni lam uslim raghbatan fil mal walakinni aslamtu raghbatan fil islam wa an akuna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk Islam bukan kerana harta tetapi kerana kecintaanku kepada Islam, dan semoga aku dapat bersamamu ya Rasulullah. Lalu jawab Nabi, ya Amru, na'imma bil mali salih lir rajuli salih. Wahai Amru, sebab harta yang baik itu adalah berada di tangan orang soleh yang layak. Ini adalah hadis sahih. Di sini Nabi memberikan panduan berkenaan dengan harta. Ia boleh jadi baik atau buruk adalah disebabkan oleh siapa yang memilikinya. Jika harta berada di tangan orang layak dan baik, maka ia akan baik. Begitulah sebaliknya. Oleh itu, tidak ada masalah sebenarnya memiliki harta yang banyak sekiranya harta tersebut berada di tangan orang yang betul. Cuma orang Islam hari ini tersilap kerana memandang harta itu sebagai kejahatan. Nabi tahu kelebihan Amru, dia bukan saja layak, bahkan dia juga soleh. Nabi mahu memberi kita kefahaman. Jangan biarkan urusan harta dan dunia ini di tangan orang yang salah, pasti binasa dunia ini. Sabda Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Jika disandarkan urusan pada yang tidak layak, pasti binasa. Hadis riwayat Bukhari. Pandangan Nabi terhadap harta jelas. Harta dan kuasa mesti dipegang oleh orang kuat, layak, soleh dan amanah. Sebab itulah Nabi memilih Amru kerana ciri-ciri itu. Jika dibiarkan orang tidak layak memiliki harta, kuasa dan dunia, mereka akan memusnahkan dunia ini dan juga kita. Kisah Amru ini adalah untuk kita transformasikan diri kita sebagai Muslim yang layak dan soleh untuk menjaga dunia. Teruskan kuat untuk mengisi semula dunia dengan kekuatan kita. Assalamualaikum.